tampil 06 ini akan membawakan lagu Perahu Cinta dengan nada dasar C. Bintang Radio merupakan salah satu kegiatan yang sejak lama telah menjadi agenda tahunan Radio Republik Indonesia atau RRI. Salah satunya di Lembaga Penyiaran Publik RRI Kota Sibolga, sebagai wadah untuk menyalurkan bakat menyanyi serta ajang kompetisi bagi generasi muda. Generasi muda merasa sangat senang dengan adanya kompetisi Bintang Radio tersebut. Dengan itu, generasi muda yang memiliki minat pada seni tarik suara bisa menyalurkan bakatnya. Hal itu disampaikan Iksan Huta Barat yang menjadi pemenang juara pertama kategori pria dalam ajang Bintang Radio RRI Sibolga. Dikatakannya dengan mengulik-ulik lagu bisa mencocokkan lagu yang bagus untuk didengar masyarakat luas khususnya Kota Sibolga. Teman-teman yakin, teman-teman dukung. Ya mungkin seperti yang dibilang orang, proses gak membohongi hasil. Hasil gak membohongi proses ya. Jadi ya gini lah, senang, bangga bisa mewakili Sibolga untuk kompetisi Bintang Radio di nasional. Tentunya yang ngulik-ngulik lagunya dulu, kan ada beberapa lagu itu kan. Jadi dikulik semua, jadi dibikin peringkatnya gitu loh, mana yang paling cocok dengan karakter suara kita. Dan itu dibantu sama teman-teman juga. Jadi teman-teman bantu untuk mutusin yang mana lagu yang paling cocok buat kita gitu loh. Kadang-kadang kan telinga kita beda dengan telinga pemirsanya gitu. Iksan juga menyampaikan rasa bangganya karena ia telah berhasil memenangkan kompetisi Bintang Radio RRI Sibolga, sekaligus akan menjadi duta RRI Sibolga untuk kompetisi tingkat nasional. Dan ia berharap bisa memenangi tingkat nasional agar dapat mengharumkan nama Kota Sibolga. Rizky Ramadan, N2S TV, mewartakan. Masa yang terakhir.